Gringo Denims and Hot Nada Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya berada di Tulungagung masih di rumahku sendiri lor, di gubuk saya ini. Ini saya mau berangkat ke Ruko Brio. Alhamdulillah saya nanti bisa menghibur sobat BPDD Pompong ya. Insyaallah satu minggu saya ke sana karena hari ini hari bahagia aku lor, cuti. Nah, cuti tahunan. Jadi saya libur dan saya ngonten di sana 5 hari ke depan. Oke. Sampai jumpa di Ruko Brio. Rumahku seperti ini. Masih baru, belum di. Oke, sekarang saya sudah mau nyampe. Acara angsur lemah. Ini acara lusur tanah ya. Ada Jawa enggak tahu saya. Lusur tanah iki apa ya? Lusur tanah ini. Yo. Tuku kan tuku lemah. Yo selamat ya. Oh ngono. Jadi ada Jawa loh, lusur tanah namanya. Begitu. Jadi baru saja beli tanah lalu diberikan keberkahan ya. Ini dia. Baru saja acara keselamatan. Sama Pak tukang-pak tukang dan juga yang lainnya. Oke, sarapan monggo sarapan. Ye, Bu. Alhamdulillah acara lusur tanah ya acaranya. Selamatan lusur tanah gitu ya namanya. Ini sudah selesai. Oke. Cuaca saat ini sangat cerah dulur. Cerah dan begitu dingin. Sekarang selesai makan-makan dulu sama Pak Tukang dan juga karyawan lainnya. Go pecel ya kaya? Lagi, lagi. Ini banget, go pecel. Ini bebusan ini go pecel. Kembang. Oh, kembang. Eh, kon mangan kembang iki. Oh. Ono enak. Oh, kembang, Bro. Leru. Kembang no. Oh, ya wis. Sego pikir lek sego pecel bae kembang, Lur. Lur, kembali lagi ke vlog saya. Acara hari ini harinya hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Nanti rencana mau persiapan ngirim iki, Lur. Ngirim ke Kalimantan Barat. Rencana begitu ini akan dibongkar kirim ke sana lewat ekspedisi. Gak tahu ekspedisinya apa. Oh, dipaketkan. Lalu di sisi depan saya ini ada dua genset, Lur. Ini kemarin saya tanya-tanya sama Mas Bre. Ini yang kecil itu satu pasang sama ini. Sak gandeng, sak paket. Yang kecil ini gandengan iki ngono lek serasa lagi. Terus yang besar ini kirim ke Papua. Yang dulu pernah beli di sini juga
untuk boxnya Cornadia gitu loh, kalau nggak salah Corna. Kemarin saya juga sempat dilihat di dalam itu grillnya ada namanya Cornadia loh, nggak salah begitu. Dan di sini lor, saya akan melihat ini masih dikerdusi, tadi tak delok ngene tak lho. Lihat begini saja ya. Voltage-nya 220 volt. Nah, ini mode GK18 STA. Bentar saya lihat dulu ya, dulu gambarnya. Enggak temu, ya wes ngene. Oke, seperti ini lho. Masuk ke dalam ya. Ini Japan diesel generator seperti ini. Bentar. Oh sama. Ini berapa kVA ya? Kira-kira 15 kVA. Tapi nggak sampai lah. Kecil soalnya. Ini sudah selesai, tinggal apa lagi? Anu, tinggal apa ya? Nggak ngerti lagi. Pokok nggak ada luluan yang dur. Ini nih tadi ngecornya satu lubang itu 3,5 sak semen ya. Habisnya 3,5 sak semen. Tapi kalau ada 20 ya sekitar 60 80 katanya. Habis 80 sak semen. Kemarin datang satu truk ya. Totalnya 100 bal. 100 sak semen. Dan ini sudah habis 80 sak. Wah, tak wakeh yo. Ini. Ini Pak Tukang masih mempersiapkan tuh batako, apa itu batakonya yang mau ditata di bawah lur. Ini saya perlihatkan ya. Caranya begini. Aku malah ngerti lur cara-cara ini bangun. Mulai awal sampai selesai nanti saya akan video. Saya juga kepengen tahu lur. Nah ini. Seperti ini lur. Jadi di samping-samping dikasih bataku, heh? Nggih. Kok iwak-iwakan? Iwak-iwakan enggak enak iwak-iwakan. Plastik ya. Teh teloku lemu lho ya. Heh? Endi? 3 wit. Ora ndak mangan. Lor kene ya tak tanduri sak larik ngono iki. Ah seperti ini. Nanti di tengah dikasih luluan ya. Nanti pinggir-pinggir diuruk kasih tanah. Begitu caranya. Aku demen lur nyuting ini lur. Malah iso carane bangun mulai awal kayak apa. Oke. Nah seperti ini lor. Jadi nanti itu apa itu samping-sampingnya dikasih kayu, lalu dicor. Enggak dikasih tanah dulu, karena kalau dikasih tanah dulu airnya nanti naik. Seperti itu lor caranya. Jadi nunggu dikasih kayu ataupun terus pokok sembarang, pokok enggak luluannya enggak cebrut apa ternyata ini melubet ambrol. Nah, tanah saya oh, tengahnya ini dikasih luluan. Luluannya sudah disiapkan. Nah, seperti ini loh lor. Di samping-sampingnya dikasih reng. Nah itu kayu reng untuk menahan luluan ya, agar tidak ambrol.
dan ini masih menyedot airnya. Airnya mau dikuras ya, itu malah dicor. Nah ini samping-sampingnya dikasih kayu kan. Jadi nunggu airnya dikuras dulu, nanti tengahnya dikasih. Sek. Matur suwun. Nah seperti itu. Ini tetangga saya. Rumahnya juga Tulungagung. Nah, caranya seperti ini lur. Tengahnya dimasuki campuran semen, pasir dan juga koral yang dicampur sedemikian rupa ya, sesuai takarannya. Ini pak tukangnya yang nakar. Sudah membuat luluan lagi ya, campuran semen itu. Sementara itu dulu ya, informasi pembangunan dan juga tadi selamatan melusur tanah gitu. Dan ini nanti akan berlanjut ke 20 lubang itu semua rata lor. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu masing-masing nanti akan dicor ke atas gitu sampai penuh. Nah, sampai batas besi ini selalu disambung sama balok cor itu. Nah, itu balok cornya bagian nanti akan dipasang di atasnya. Itu lor ceritanya. Tadi saya kasih sampel, kasih contoh 2 lubang itu ya. Dan nanti akan berlanjut ke 20 lubang ini. Oke. Saya akhiri, bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kata ya, saya mohon maaf. Ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, see you next time. Oke, sampai jumpa lur.